Hello guys, di video kali ini ada informasi update buat kalian yang pengin tahu apa aja sih update terbaru Modern Warship selanjutnya. Yuk langsung aja, kata developer bahwa update terbaru sekitar 2 minggu lagi guys. Berarti kemungkinan bulan depan bakal update besar-besaran. Kemungkinan update yang pertama bakal ada rudal DF-17 yang bakal dijual di toko. Dan rudal Dongfeng-17 tak membutuhkan status hero. Untuk harga rudal Dongfeng-17 masih belum ada info belinya memakai gold atau dolar. Update yang kedua gue dapat info sensasi stick dari kapal induk Korea CVX. Statistik CVX pembawa ASS AULT Korea dikonfirmasi 90%. Persenjataan, 2 rudal, 1 ATT ACKFI GHTER, 1 kapal tanpa awak atau drone, 3 helikopter, 3 auto KANNON, 4 slot AA. Catatan, heli luncurkan 3 sekali dan gunakan secara individu. Satu per satu seperti yang saya tahu tapi bot yakin. Spesifikasi, HP 282.100, speed 9.7 knot, manuver 5, radar 9.3 km. Harga akan diumumkan. Dan saya juga dapat gambar meriam baru, belum diketahui nama meriamnya apa. Kita tunggu aja. Oke, itu aja untuk informasinya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Matur nuwun.